Tingginya kebutuhan masyarakat Indonesia akan hiburan televisi menjadi cikal bakal lahirnya televisi baru, TransTV. TransTV atau Televisi Transformasi Indonesia, sesuai namanya adalah bentuk transformasi dunia pertelevisian. Saat itu, baru ada 5 TV swasta di Indonesia. Iya pemirsa, Anda masih bersama kami di Trans Tune In dan masih dalam siaran percobaan Trans TV dan sekarang. Berdirinya Trans TV juga tak lepas dari perjalanan panjang sejarah bangsa. Usai terjadinya krisis ekonomi di akhir 90-an yang melanda Indonesia. Dan Trans TV ditemenin saya Hilbram Duna. Pada 10 November 2001, Trans TV hadir menyapa masyarakat. Sutradara-sutradara muda tentu saja. Kemudian pada 15 Desember 2001, Presiden Republik Indonesia yang kelima, Megawati Soekarno Putri meresmikan Trans TV. Setelah sebelumnya mendapat izin mengudara dari pemerintah pada 1 Agustus 1998. Di bawah naungan PT Trans Corporation, Trans TV berkembang pesat. Konsep unik didukung dengan program-program baru yang berbeda dari televisi lainnya, semakin membuat Trans TV mendapat tempat di tengah masyarakat. Trans TV bukan hanya sekedar media televisi, namun telah menjadi trendsetter bagi televisi lainnya. Peranan anak muda yang lebih dominan membuat Trans TV melesat cepat. Secara nature, secara alam, ini Trans TV kru-nya adalah sebagian terbesar adalah orang-orang muda. Orang-orang muda, waktu itu di awal-awal itu antara 18 sampai 24 sampai 26 tahun, kita anggap itu. Tapi sekarang sudah berkembang mungkin sampai 30 sampai 35. Tapi tetap core-nya itu orang muda. Dan ini yang menyebabkan dinamika pertumbuhan Trans TV sangat cepat. Jamaah! Seiring berkembangnya waktu, Trans TV meraih berbagai penghargaan tingkat nasional maupun internasional. Tahun 2004, The Asia Pacific Broadcasting Union berhasil disabet. Demikian pula Asian Television Award. Di kancah nasional berbagai kategori pada ajang Panasonic Global Award juga pernah mengisi daftar panjang prestasi televisi ini. Jadi Joshua, buat aku tampilan kamu hari ini cetar membahana badai. Kini, Trans TV telah menjadi televisi kebanggaan Indonesia. Sembari terus memelihara cita-cita besar untuk berkiprah internasional.